pesan ke perasaan sudah pernah. Oke, lanjut, berarti kita graf yang bagian 3 gitu ya. Ini lebih tentang graf plana dan pewarnaan graf, karena isomorfisme sudah kita bahas, sirkuit Euler, sirkuit Newton sudah kita bahas. Kemarin yang asinkronus ya. Nah, kita sekarang lanjut tentang pewarnaan graf. Nah, masalah pewarnaan graf, ini sering digunakan untuk penjadwalan. Artinya itu dianalogikan dengan masalah penjadwalan. Jadi, seperti kalau Anda sudah membuka saya atau membuka website tiknilas.com yang kemarin saya bilang kepada saya, yang tiknilas.com yang punya saya, sudah pernah buka belum? Belum jadi dibuka. Coba lihat itu. Inilah bentuk itu salah satu aplikasi dari yang sudah kita bahas sebelumnya tentang sirkuit Hamilton. Oke, kita tutup dulu. Mereka semua perhatian pasti kita akan. Itu gini ya. Saya berhenti. Anda boleh selalu 10 menit ya. Dude, I can't believe you said that. Kalau ada itu sebagai artis. Pasti semua tertutup di sini sampai dia dan sampai ini di atas selesai baru nanti ke dalam lagi. Ada lagi yang datang ke habis semua itu tertutup. Nah, ya. Ini maksimal 10 menit ya. Oh iya, yang tiknilas.com, silahkan coba dibuka saja. Saya nggak bisa mencontohkan dibuka di sini, karena kalau dibuka pakai VPN sini itu nggak bisa. Settingannya itu settingan dari tutinya sini itu memang nggak bisa kalau kita nggak center, itu di... Kalau kita simpan, aplikasi kita di dalam, itu justru kalau buka pakai VPN sini nggak bisa. Kalau VPN luar, kok VPN luar? Kalau Anda pakai Telkomsel atau yang Menteri dan sebagainya itu bisa. Nah, itu salah satu implementasi dari sirkuit Hamilton yang kemarin kita pelajari. Jadi, masalah di mana seorang pengguna ingin mengunjungi tempat-tempat wisata di Bandung, di mana dia nanti kembali ke hotel. Nah, itu dianalogikan dengan permasalahan traveling salesman problem. Nah, traveling salesman problem itu adalah sirkuit Hamilton. Jadi kita mencari sirkuit Hamilton dengan bobot paling kecil. Ya, nanti Anda akan belajar tentang bagaimana mencari sirkuit Hamilton dengan bobot paling kecil nanti di pertemuan selanjutnya. Itu traveling salesman problem. Jadi itu salah satu implementasinya. Jadi Anda belajar seperti ini, bukan berarti nggak bisa dengan salesman. Ya. Coba nanti buka piknik.com. Nanti saya yang rekomendasi rute wisata ya. Kalau di halaman awal itu cuma tempat-tempat wisata saja. Nah, itu nggak jangan hanya buka YouTube-YouTube aja. Ya, itu contoh supaya gambaran itu ada. Itu aplikasi saya ya. Yang buat dulu ya saya, tapi terus saya dikembangkan anak-anak TA. Tinggal pakai algoritma apa? Sekarang pakai algoritma ekonomi. Sekarang pakai algoritma Bikalemi, sekarang pakai komputer seni yang lain. Nah, itu agak-agak TA, tapi yang filmnya saya yang buat. Nanti silakan berkarya, nanti kalau yang bagus saya aturkan ini apa. Nah, itu di Bikalemi. Oke, demikian juga ini, masalah pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu biasanya dianalogikan dengan permasalahan untuk penjadwalan, kayak tadi. Traveling salesman problem dianalogikan untuk permasalahan pengunjungan tempat wisata. Itu salah satu contohnya. Nah, ini salah satunya nanti untuk penjadwalan. Seperti penjadwalan ini, itu rumit loh. Constraint-nya banyak penjadwalan kuliah itu. Dosen punya constraint, mahasiswa punya constraint, karena Anda kuliah satu, kuliah ke mata kuliah pertama, mata kuliah B, mata kuliah C, gitu. Dosen juga nggak boleh mata kuliah B, mata kuliah C. Dan seterusnya. Ruangan juga menjadi constraint. Terus kemudian jangan sampai nanti
Dosen itu ngajar jam 7 pagi sama jam 4 sore. Kasian juga kalau kerentangnya terlalu jauh. Nah, gitu. Ada lagi nanti ngetrain. Kalau yang umurnya di atas sekian, misalnya di atas 55 tahun, di atas 60 tahun, nanti tidak boleh ngajar yang di atas lantai 3. Kalau selain yang ini, kalau itu tak gitu. Kalau bisa di doa, jadi jangan di lantai 3. Itu ngetrainnya banyak. Itu jadi tidak sederhana. Ya. Masalah penjadwalannya. Ya, salah satu contoh untuk ini masalah pewarna gerak tadi. Okay. Sebelum masuk ke pewarna gerak, kita bahas dulu tentang gerak plana. Ini sekali kalau maaf ini saya buka sedikit. Karena saya ngomong terus nanti enak kalau kata namanya muter-muter di sini. Ya, ini contoh saja, misal tentang gerak planar ya. Misal kalau kita punya, ini ada rumah 1, rumah 2, rumah 3, gitu ya. Ini berarti ada 3 fasilitas, 3 macam fasilitas, yaitu gas, air, listrik. Gas, ini gas, ini air, ini listrik. Nah, masing-masing berarti satu rumah, rumah 1 itu dia mempunyai fasilitas gas, air, dia juga punya listrik. Kemudian rumah 2 itu dia punya gas, air, listrik, dan seterusnya. Ini kan gerak apa? Seperti ini gerak apa? Gerak seperti ini gerak apa? Ini yang kita bahas. Ini gerak ini. Gak usah lihat judulnya, ini enggak ada banyak gerak apa. Ini gerak apa? Tapi emang saya bisa masuk begitu nggak mas? Ini gerak tripartit nih juga ada tulisannya. Ini ada gerak tripartit sudah kita bahas kan? Tripartit jadinya gimana? Jadi dia ada dua partisi. Iya, jadinya seperti itu kan? Partit itu berarti ada partisi. Ada dua partisi. Di mana? Ini partisi satu. Ini partisi dua. Jadi setiap vertex di dalam satu partisi tidak saling bertangga. Ini tidak bertangga, ini tidak bertangga, ini vertexnya ini tidak saling bertangga. Ini juga gitu, ini tidak saling bertangga. Di partit. Gitu kan, sudah tulis kan? Nah, di partitnya ini disebut K33. Jadi ini gerak di partit lengkap. 33 artinya apa? Satu partisi tiga, satu partisi lagi tiga, ada tiga partai. Berapa disebut lengkap? Berapa disebut partisi lengkap? Apa partisi lengkap? Nah, siapa bisa? Berapa disebut lengkap? Di bawah laut. Coba perhatikan, kalau gerak lengkap apa definisinya? Baca definisi, baca definisi. Yang Anda tahu kalau gerak lengkap itu gimana? Ya? Semuanya? Ada yang lain? Gerak lengkap? Ya? Ya? Bukan istilah terhubung. Bertetangga. Kalau terhubung itu beda loh. Kalau terhubung, misalnya ini A, ini ada alfa-alfa ini, salah. Ini A, B, C. A sama C, bertetangga enggak? Ya? Bertetangga. A sama C terhubung tidak? Terhubung. Sekarang B sama C, bertetangga tidak? Tidak, B sama C terhubung tidak? Terhubung, kan cuma dari kemarin kan? Ini ya, bedanya terhubung dengan bertetangga. Kalau gerak lengkap jadi gimana? Setiap simpul bertetangga dengan semua simpul yang lain. Jadi itu ya kalau kalau gerak siklis gimana? Nah, itu akan muncul terus ya.
Berarti pasti itu gimana? Itu nanti muncul terus sampai akhir. Lalu apa itu? Ini gerak lekat nanti juga akan muncul lagi. Ya, gerak lekat tadi sebenarnya sudah setiap simbolnya kalau itu lagi, kemudian semua simbol ya. Tapi itu pasti konteks sudah sederhana ya. Hanya tidak ada simbol karena dan tidak ada gelang. Ya, ini juga dinamakan lengkap. Tapi dipartis lengkap. Karena apa? Dalam setiap vertex dalam satu partisi bertetangga dengan setiap vertex dalam partisi yang lain. Ya, ini bahasa mudahnya ya. Kalau di slide ini kan bahasa matematis yang dibagi Anda di teman-teman itu. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang ini kembali lagi ke sini. Sekarang ini hubungannya dengan pelanggan gimana? Kalau ini ada fasilitas untuk masing-masing rumah, bagaimana supaya antara gas, katakanlah dengan listrik, sama gas dengan air tidak saling bertemu. Di faktornya ini tidak saling bertemu, di dalam keadaan sebenarnya ya, tidak saling bertemu, karena nanti bertemu ya, meledak. Ya, atau mungkin ini gas kena kompresor meter bisa meledak, gas kena ini ya, kena air ya, tidak ada gunanya. Ya. Nah, itu ya, itu contoh aplikasi sederhana ini. Nah, berapa lama? Salah definisinya adalah kalau ada suatu graf B, ini dapat digambarkan pada satu bidang datar, satu bidang datar. Ibarat tadi fasilitas apa tadi itu gas, air, listrik, nanti itu digambarkan dari bidang datar, bidang datar berarti dari sana ketemu. Ya kalau sudah oh kan bisa di atas ya, ini bukan graf bukan dua dimensi lagi, bidang datar kan dua dimensi. Ya, sebaiknya kalau digambarkan dalam bidang datar itu tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Ya, itu adalah yang dinamakan graf planar. Ini sebenarnya masih konteksnya masih ini ya graf sederhana. Graf sederhana. Ini kalau salah definisi ya, graf misal ini ya ada graf terarah sederhana disebut graf planar jika kita dapat digambarkan pada satu bidang datar tanpa sisi-sisi yang pertolongan ya kita pada sebelumnya. Nah nanti ada istilahnya representasi panah. Jadi penggambaran ulang dari graf B tersebut yang tidak ada sisi pertolongan itu disebut sebagai representasi planar dari graf B. Kalau suatu graf tidak dapat digambarkan, artinya kalau suatu graf itu tidak ada representasi planarnya, itu disebut sebagai graf non planar. Nah, mungkin lebih jelas dengan contoh. Contoh, ini ya. Ini graf, ya katakanlah graf. Ini graf K4. Nah, K4 itu adalah notasi untuk graf yang K. K3, K4, K5 itu graf apa? Kalau K33 itu kan graf bipartit lengkap. Kalau K3, K4, K5 itu graf sebaliknya. Ini graf apa? Ya? Ini graf apa? Graf lengkap. Kan? Ingat, graf lengkap apa tadi? Jadi dia graf yang tiap simbolnya bertangga dengan simpul yang lainnya enggak? Jumlah partainya berapa? 4. Notasinya K4. Kalau K5 berarti graf lengkap dengan 5 partai atau 5 simpul. Ya, oke. Okay. Ini graf K4, graf lengkap. Apakah ini adalah graf planar? Nah, kalau bisa kita gambarkan sebuah graf, tapi tidak ada sisi yang saling berpotongan, berarti dia graf planar. Ini kan masih berpotongan,
Tapi bisa nggak kita gambarkan di mana nanti setiap sisinya kita sini berpotongan? Bisa kan? Yang sisi ini digambarkan dengan cara yang beda. Nggak ada yang berpotongan ya? Nah, ini namanya representasi planar dari grafik. Tapi ini disebut sebagai graf planar juga, karena dia mempunyai representasi planarnya. Oke. Sekarang kalimat. Kalimat berarti ini adalah graf lengkap. Notasi ini berarti graf lengkapnya ya. Coba dilihat ini, satu setiap sisi itu bertangga dengan setiap timbul itu bertangga dengan sama timbul yang lain. Nah, ini bukan graf planar, karena mau gimana pun caranya, Anda nggak akan bisa menggambarkan graf ini gimana setiap sisinya tidak saling berpotongan. Ini kan berpotongan. Ya. Anda mau sumpalitan juga nggak akan bisa. Ini berarti bukan graf planar, kalau ini graf planar. Oke, lanjut. Pasti graf planar. Apakah dua graf ini merupakan graf planar atau non-planar? Bisa nggak ini coba Anda gambarkan, coba sekarang latihan. Anda gambarkan graf yang lain, tapi yang merelasikan ini, tapi tidak saling berpotongan. Coba. Ya, coba. Dua sekalian lah, dua sama yang ini. Latihan. Ini gerakan kuncinya. Nggak kasih. Lalu latihan. Sambil saya ngetarik, gimana saya bisa nanti biar Anda bisa gambar di sini. File. Dipoto aja dulu. Dulu saya mau berbeda. Dipoto aja dulu. Udah ya. Nah, biar Anda nanti bisa gambar di sini, saya cari aplikasinya. Saya mau ke OneNote. Cuman kok ini menunya beda. Thank you.
Bisa nggak? Nah, ya, kerap asalnya kalau sini ya. Kerap asalnya, maksudnya yang mana? Ah, ini penghapus yang ini. Oh ya, bisa. Bisa saya penghapus. Sip, mantap. Namanya siapa? Alvin ya. Saya fotokan ke itu masih. Saya nggak cuma bisa tahu memanfaatkan jadi saya mau sampai ya pakai kuasa. Ini itu bentar. Ini kan dengan ini ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi sama ya. Satu. Tadi ada ini nya enggak? Oh, baca. Susah juga ngeceknya kalau gini ya. Betul nggak ini? Sama ya? Ya? Ada yang beda nggak? Ini tiga, ini duanya dua. Duanya itu ada satu, dua, tiga. Duanya ada satu, dua. Cuma ada dua ya, derajat dua ya. Di sini derajat duanya ada satu, dua, tiga. Derajat duanya ada satu, dua. Mungkin gini.
Atau mungkin ada yang inilah. Jundi. Di bawahnya aja. Ya, pos yang ini. Mungkin Mario nanti caranya gini aja, kita tetap memakai ini ya, pakai yang ini sebagai acuan. Oh ini kok potongan, berpotongan. Oke ini berpotongan, ini kesini berpotongan. Oh ya berarti saya ini ke ini, nah gitu ya. Pakai yang nggak hapus lagi, mepek dulu. Nah, ini Pak Dengar. Oh ini berpotongan, coba ini kalau digambarkan gini gitu ya. Oh yang mana yang artinya berpotongan? Oh ini contoh ini berpotongan. Ini masih berpotongan, coba ini bisa nggak digambarkan dengan cara lain. Ini berarti ke sini misalnya gitu ya. Ini tadi kampus ya? Ini ya. Ya gitu ya. Ya nggak harus ini gambar ya, seperti itu, tapi bisa dengan cara yang lain. Tapi yang penting nanti jumlah ini ada di derajat-derajat apa tuh derajat kita back lagi ya. Jumlah vertex yang dengan derajat tertentu tadi sama. Misalnya derajat 2 ada 3. Maksudnya di sini derajatnya 2 juga ada 3, 1, 2, 3. Yang derajatnya 3 ada 2, yang derajat 3-nya ada 2. Ini mana itu nanti sesuai ya. Oke. Itu apa grafiknya gambar nggak bagus itu ya. Nah, ini contoh apakah sebuah grafik itu adalah graf planar? Tentu tidak. Tadi contohnya kalimat yang nggak graf planar ya. Dengan juga ketiga-tiga tadi graf dipasang lengkap itu juga bukan graf planar karena apa itu namanya. Kalau Anda gambarkan mau sampai jumlah kita juga ini kan masih ada yang berpotong-potong. Juga akan bisa digambarkan dengan cara atau dengan syarat bahwa tidak ada sisi yang berpotongan. Itu nggak bisa. Ya, oke. Nah, sekarang daerah pada graf representasi planar. Kalau representasi planar itu sudah dalam bentuk yang tidak ada sisi yang berpotongan ya. Kalau graf planar itu berarti bisa digambarkan atau bisa dicari representasi planarnya. Bisa digambarkan kembali dengan tanpa ada sisi yang berpotongan. Itu graf planar. Kalau representasi planar ya memang sudah berpotongan. Sudah berpotongan. Sudah penggambaran kembali. Jadi, tapi bisa saja gerakan memang pada dasarnya sudah nggak ada sampai terpotongan di graf planar ya bisa. Jadi kalau apa itu namanya graf planar itu bisa saja masih berpotongan awalnya, tapi bisa digambarkan dalam bentuk yang tidak terpotongan. Kalau representasi planar itu sudah tidak ada yang sampai terpotongan. Ya contohnya tadi
yang oleh karena Anda tadi. Ini adalah representasi planar. Ini graf planar. Dia akan disebut graf planar kalau dia mempunyai representasi planarnya. Ini maksudnya ya, biar tidak terlalu. Sekarang, daerah pada graf representasi planar. Artinya sudah jelas dia tidak ada satu perpotongan. Nah, nanti ada yang disebut sebagai daerah terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, ini contoh. R1, ini kan graf yang tidak ada yang terbatas terbatas, ini representasi planar. Apa aja graf planar yang jelas? Jadi kalau apa itu representasi planar itu sudah pasti graf planar. Graf planar itu tentu representasi planar. Kan harus dikembangkan itu. Kalau representasi planar, sudah pasti graf planar. Ya, oke. Okay. Dia punya daerah region-region R1, R2, region R1, R2, R3, R4, R5, R6. Bisa dibagi, ini kan ini satu area, ini satu area, dua. Ini satu area, R3, satu area, R4, R5, R6. Nah, R1 sampai dengan R5 itu terbatas. R6 ini adalah region yang tidak terbatas, ya kan? Cuma seperti itu. Nah, banyaknya region, banyaknya daerah, dari graf ini, graf B ini adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi nama ini, jadi nama. Nah, semua daerah kecuali R6 adalah daerah. Nah, oke ya, lanjut ke Euler. Misalnya aja. Jarak berarti. Rumus Euler. Untuk graf representasi planar. Ya, Euler itu banyak buat rumus. Calculus juga ada ya. Ada juga graf Euler kemarin sudah kita bahas di asinkronus kemarin. Nah, ini ada rumus Euler juga untuk membutuhkan representasi planar. Ini beda dengan graf Euler ya. Euler kalau dia mengakhiri banyak sekali penemuan-penemuan. Kan bilangan E itu dari Euler kan? Ya, ini ada di kampus ya. Ya. Berikut beberapa teorema terkait graf planar dan graf representasi planar. Tapi kita nggak usah bahas pembuktiannya ya, karena itu nanti akan kita kalau anda kuliah di prodi matematika, ya. Atau ngambil S2 matematika. Nah, nanti akan dibahas lagi. Tapi kita nggak bahas dulu. Oke, kita misal punya graf G dan kemudian ada satu graf planar dengan hati adalah graf representasi planarnya. Jadi ini graf awalnya, ini adalah representasi planarnya, graf representasi planarnya. Apabila R menyatakan banyaknya daerah pada H, nanti berlaku seperti ini. Berarti R itu banyaknya X, sisi ya. Mengurangi banyaknya vertex, ya, banyak simpul, tambah 2. Itu nanti ketemu banyaknya region. Jadi jumlah regionnya ada berapa? Jumlah daerahnya ada berapa? Nah, kemudian ada rumus lagi yang disebut sebagai ketidaksamaan Euler 1. Karena nanti ada ketidaksamaan Euler 2. Kalau kita punya B, sebuah graf ya, dia tumbuh sederhana, bersifat planar dengan jumlah vertex-nya lebih besar sama dengan 3. Maka nanti akan berlaku seperti ini. Jumlah x itu kurang dari sama dengan 3 kali jumlah simpul dikurangi 6. Kurang dari sama dengan. Jadi kalau jumlah vertex-nya 3 ke atas ya. Nah, untuk itu tidak sama dengan 2. Itu kalau jumlah vertex-nya lebih besar sama dengan 3. Dan tidak membuat sirkuit dengan panjang 3. Lihat ya, sirkuit dengan panjang 3 itu, kemarin kita sudah bahas ya. Sirkuit dengan panjang 3, misalnya ini sirkuit. Ini kan sirkuit ini. Panjangnya berapa? 3. Ini juga sirkuit panjangnya 3. Kalau ini, sirkuit dengan panjang, apa itu ya maksudnya ya sirkuit dengan panjang tertentu itu
Ya, dia partainya lebih besar dari 1,53, tidak memuat sirkuit dengan panjang 3, maka akan berlaku ini. Panjangnya S itu kurang dari sama dengan 2 kali jumlah simpul kurang 4. Oh, nggak apa-apa ya, kan kita open itu baru. Ini kan kerjanya open tuh. Saya juga nggak paham itu. Yang ini kita bisa paham aja. Oke, misalnya kita punya grafis seperti ini. Ya, kita memiliki ya, ini R-nya 6, banyaknya daerah, ini adalah 6 ya. Jadi kita tahu itu. Nah, sekarang banyaknya S itu ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya S ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ya, 11, 5, 4, 5, 6, banyak partai kata 7. Nah, yang rumus nomor 1, yang paling atas tadi belum nomor 1. Yang tadi rumus yang atasnya tadi. Jumlah rejim tadi kan E kurang C plus 2. Jumlah E saja 11 kurang 7 tambah 2, 6. Jadi total ya, ini kan jumlah rejimnya juga ada 6 ya. Jadi total. Jadi kalau kita menghitung jumlah rejim pada sebuah graf representasi panjang. Nah, itu. Sekarang kita lihat kalimat. Kalimat itu non planar. Ya, kita sudah contoh tadi ya. Kalimat tadi adalah graf lengkap dengan sisi 5. Ternyata tidak bisa digambarkan graf representasi planarnya, sehingga dia bukan graf planar atau graf non planar lebih sih. Nah, sekarang definisinya atau buktinya ya, buktinya maksudnya. Kenapa disebut graf non planar? Oke. Jumlah simpulnya ada 5. Kali ini adalah graf lengkap ya, maka E itu dulu sudah saya rumuskan ya. N kali N min 1 per 2 kan ini jumlah. Jumlah ini kan jumlah partainya ya. Jumlah partainya, jumlah sisinya ya. N kali N yang 1 per 2. Nah, ini ada 10. Nah, kita kan tahu kalimat. Kalimat jumlah partainya 5. Jumlah sisinya berapa? Dulu kan pernah ada yang pelatihan, saya contohkan untuk berapa lengkap kan? N kali N yang 1 per 2, ingat ya. Dulu masih ada coret-coretannya. 5 kurangi N yang 1 berarti 4 per 2. Berarti ada 10 sisinya. Dan apakah ketidaksamaan Euler yang pertama itu yang ini pertama ya. Ini apakah terpenuhi? Tinjau bahwa S, jumpanya S itu kurang dari samaan 3 V ini. Memang itu tidak terpenuhi. Karena ini adalah jumlah S-nya itu ada 10. Ini kalau 3 kali V jumlah 3 kali jumlah partainya 15, ini ya, 3 kali 5 maksudnya 15 kurang 6, 9. Ini tidak kurang dari, apa itu namanya, tidak lebih besar dari 10. 9 sama 10 kan lebih dari 10, berarti nggak berapa lama. Jadi kali 5 itu bukan berapa lama. Ya, ini itu kemungkinan yang sekarang nggak. Nah, Euler ini tidak, untuk ketidaksamaan Euler 1, berapa tidak dapat digunakan ketika untuk A33. A33 itu yang tadi berpartai lengkap tadi. Bahwa dia kerap nampanas. Kalau Anda gunakan ini, yang ketidaksamaan yang ini ya, ketidaksamaan yang lain itu tembuskan A33 itu apakah kerap nampanas atau tidak, itu nggak bisa membuktikan. Karena, oh, jumlahnya itu ternyata ini X-nya itu adalah 9. 9, jumlah 9 ya. Kemudian jumlah partainya itu ada 6, berarti ini 18. Kurangi 6. Jadi 12. Itu betul kan? Berarti hanya dia planar dong. Tapi ternyata dia nggak planar. Berarti nggak bisa membuktikan dong. Ya, emang nggak bisa. Kan gini. Dulu udah belajar Lokmat ya? Ya, lokmat yang lokmatnya ya.
Nah, logika matematika. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Apakah akan berlaku jika Q maka P? Enggak juga kan. Ya seperti itu. Kita tahu Q-nya tadi. Q-nya seperti ini. Oh, kalau gini berarti planar. Ini planar enggaknya kan di sini. Kan dia planar. Kalau dia planar, maka persamaan Taylor 1 dan 2 tadi. Jika dia planar, maka berlaku ini 3B kurang ini 9. Nah, gitu. Tapi berarti kalau 3B kurang ini berlaku, berarti dia planar. Enggak. Kan gitu. Kan enggak berlaku jika P maka Q misalnya betul, berarti Q maka P itu pasti betul kan enggak juga. Nah, ini hanya untuk menegaskan itu saja sih. Tapi kalau kita menggunakan ini sesuai ya untuk ketaksamaan angular yang kedua. Karena dia tidak memuat CV dengan panjang 3, dan kalau kita masukkan komposisi CV dan angular yang kedua tadi, ini betul, dia tidak berlaku. Tapi yang memang ini hanya, bukan berarti ini ya, kalau jika P jika maka Q, jangan gunakan Q-nya itu untuk membuktikan P. Tapi kalau P untuk membuktikan terjadi Q, itu betul. Tapi kalau Q untuk membuktikan terjadi P, itu nggak betul. Ya kan nggak berlaku sebaliknya. Hingga ada yang namanya jika hanya jika. Kalau jika hanya jika itu berlaku keduanya. Ya, jika P maka Q, jika Q maka P. Ya, oke. Muratovski. Kembali lagi ketika tidak juga sama kalimah ya, karena sudah keluar sinyal ini. Kita tahu bahwa dua graf ini bukan graf planar. Aksesnya jelas ya. Ngomong terus ini. Ketika tidak maupun kalimah bukan graf planar. Pada bagian ini akan dibahas suatu teorema penting yang terkait dengan teorema apakah suatu graf planar, suatu graf itu planar atau tidak. Oke. Jadi permasalahannya itu adalah kita kalau berhadapan pada dua graf, kita tahu itu graf planar atau tidak. Itu yang kita bahas. Karena ya betul, memang kalau kita punya graf, dia bisa digambarkan dalam formulasi planarnya itu berarti dia graf planar. Tapi kan repot ya juga. Sama, kan? Tapi paling tidak dengan sifat-sifat yang ada itu, apakah kita bisa menggunakan sebagai apa ya, pembuktian bahwa dia nanti graf planar atau tidak. Oke, sebelum video beberapa fakta tentang struktur. Graf K33 dan K5 itu adalah graf traktor ya, karena setiap kumpulnya sudah ada sama aja ya. Graf traktor dulu kita sudah sedingkan ada graf siklis, graf lengkap, graf traktor, graf partit kan gitu ya, graf sederhana itu ya. Kalau graf traktor, graf reguler itu setiap kumpulnya berderajat sama. Semua graf lengkap itu adalah graf traktor, betul nggak? Betul nggak? Karena gambarkan tampak, nggak? Tampak itu adalah graf lengkap dengan jumlah simbol par. Coba setiap simbolnya berdasarkan berapa? Berdasarkan berapa? Kok 90? Derajat itu apa? Derajat dari jumlah simbol itu apa? Banyaknya? Bersagak? Belum tuh. Derajat jumlah simbol itu apa? Degree decimal itu apa? Banyaknya? Ya banyak sisi yang berisian atau banyak tetangga sebanyaknya gitu kan? Ya? Banyak tetangganya. Banyak tetangganya itu apa? Kampak, gambarkan dulu kampak. Ayo, kampak. Ayo, sama main hat ya. Berapa derajatnya setiap simbol, sama nggak? Sama. Derajatnya berapa? Setiap simbol derajatnya berapa? Tiga. Tahu kan menghitung jumlah derajat itu? Ya, gampang sekali kan? Sambil baru juga bisa. Ya, ini sambil ini sebentar. Ya?
Coba Reza gambarkan gambar itu seperti apa. Nih. Ada biasa di sini aja kan? Sampai gitu biasa. Nggak usah terlalu manis banget, santai aja. Nah, ini loh kampas. Kampas itu notasi untuk apa? Graf, lalu kalimat, graf lengkap bukan? Graf lengkap dengan simbol sebelahnya, lima ulang-ulang 20 kali. Tidak ngerti juga. Ya? Kalau graf lengkap tadi apa definisinya? Oke, kalau saya kasih nama A, B, C, D. Ini berarti harus balik lagi ke masa lalu ya. Mau balik lagi 10 tahun yang lalu untuk Anda tahu derajat itu apa. Oke, A itu derajatnya berapa? Kok tahu tidak? Ya, cuma 3 atau 11 sisi yang persisian ini ada 1, 2, 3. Itu kan gampangnya. Ambil paling juga bisa. B, berapa derajatnya? 1, 2, 3. B, derajatnya? B, derajatnya? Sama nggak? Berarti berteratur bukan? Ya. Kalau kalimat apa? Derajatnya berapa? Sudah simpul. Pak, siapa yang bisa menggambarkan? Ya, coba gambarkan, Pak. Nanti bisa Pak, nanti. Dan saya juga tahu namanya. Ini kalau online kan saya nggak bisa gini dong. Saya nggak tahu ada paham atau nggak dong. Eh? Oh, udah rusak ya, rusak. Rusak udah. Nih. Yang merah. Tinggal bertangga aja dengan sobat sigma di Alexa. Sip. Siapa namanya? Josh. Ya, apa derajat berapa? Jadi ini gerak teratur. Oke, sudah. Kembali lagi ke sini ya. Kita tahu K33 K5 itu pasti gerak teratur ya, karena dia sudah gerak lengkap. K33 kalau pokoknya sesuatu kalau lengkap, itu pasti gerak lengkap. Kalau itu pasti lengkap, kalau gerak lengkap, dia pasti gerak teratur. Oke. Karena setiap simbol itu berderajat sama. Ya sekarang K33 maupun K5 itu bukan gerak planar. Kita tahu tadi dan pastikan. Itu juga gerak planar. Nah ini di sini ya. K33 ini yang penting ya. K33 ini merupakan gerak non planar. Artinya dia bukan gerak planar. Dengan banyak sisi minimum. Nah sekarang gambar K33 jumlah sisinya ada berapa? Oke, latihan.
Nanti kerja. Gambar lagi. Batisnya dan apa? Sudah bangkit, lengkap. Gak usah terlalu manek-manek. Kalau kalau manek ini dianggap juga sekarang. Ini pertanyaannya jumlah sisi. Jumlah sisi yang mana? Ya, ada berapa jumlah sisinya? Sambil dicoba-coba 30 saya. Berapa? Jumlah sisinya ada berapa? Oh, itu ada kan? Hah? Itu jumlah sisi 1. Sisi kan ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu lah. Mana 70 sisi, mana 10 kontak, terus. Nah, dihitung dua kamu ini. Coba dihitung dulu, dikasih kontaknya, nama kontak-kontaknya. Jadi ada sisi, coba ditulis saja sisinya apa saja. Ini biar paham. AD tulis di sini sisi AD. A, koma D. Ini pakai gini ya. Nah, ini sisi AD. Terus. Makanya bibit-bibitnya gitu toh. Si, terus. Ya paham bu. Tapi balik ke 10 tahun yang lalu, kemarin bibit yang mana? Ini dulu waktu online itu mulai pendek 300 warung berarti ya. Apa solusinya bagus semakin ke bawah semakin enggak sudah. Sudah, oke. Okay. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya, 9 ya. 3 siapa? Oh, 3 gitu. Panggilannya, pukul. Ya.
kan? Jadi yang benar tadi kendalanya ya. Tri, ternyata putri panggilannya putih. Iya, iya. Bilan ya. Ya, ini bagi sebanyak di sini gitu. Sampai siapa? Berarti mana yang berada pada sisi? Sama sisi. Ya, oke. Okay. Oke, okay, berarti K33 merupakan gram panas dengan banyak sisi minimum. Jadi, kalau sebuah graf, atau gini dulu kan, ya, ini sisi minimum, sementara itu atau sedangkan K5 itu adalah graf panas dengan banyaknya banyak sisi minimum. Jadi, kalau sebuah graf, sisinya itu kurang dari 9. Ya, K33 tadi punya banyak sisinya berapa? 9. Berarti kalau graf dengan banyak sisinya kurang dari 9, tidak mungkin dia graf nol selama. Artinya kan gitu. Berarti kalau itu kan K5 merupakan graf nol planar dengan banyaknya simpul minimum. K5 itu banyaknya simpul berapa? K5 banyaknya simpul berapa? Banyaknya simpul 5. 10 tahun kebelakang kan. K3 banyaknya simpul K4 banyaknya simpul. Tapi kan sudah gambar, kan? Kalimat banyak simbol, yang banyak simbol tadi sudah gambar. Ya. Jadi artinya apa? Berarti kalau Anda punya graf dengan simbolnya itu kurang dari tambah dengan 5, nggak mungkin atau kurang dari apa itu namanya? Kurang dari 5 ya, dia karena 5 itu kurang dari 5 itu nggak mungkin dia graf non planar, pasti planar. Jadi kalau banyaknya simbol itu 1, 2, 3, 4, Anda punya 4 atau banyak simbol 3, banyak simbol 1, apalagi itu pasti planar. Kalau Anda punya graf itu banyak sisi itu 8 ke bawah itu pasti planar, artinya tidak mungkin dia non planar. Ya, membacanya ini gitu ya. Dicatat kalau penting, dicatat ya. Ini cara matematik atau tidak? Ya, anda kenal? Enggak, apalagi saya ya. Ada yang kalau penting, enggak kenal, apalagi saya. Penghapusan satu sisi atau simbol dari graf 33 atau K5. Nah, ya. K33 sama K5 ini jadi patokan dalam graf matematik. Ini akan memberikan satu graf planar. Ya jelas, penghapusan satu sisi, penghapusan satu sisi di sini. Misal K33 itu kan jumlah sisi minimum ya, dia planar. Kita hapus kan sudah 8 kan sisinya. Ya, kalau kita lihat. Ya, 8 kan berarti kalau 8 ke bawah itu pasti planar kan. Ya. Ataupun K5 itu di tiap posisinya atau simbolnya juga pasti nanti akan lebih parah. Itu Kuratowski ya. Kemudian kita punya lagi graf ini pembelahan elementer atau elementary subdivision. Perhatikan bahwa misal kita punya G. Ini tadi kalau gini ya, tadi UT ya. Tadi menggambarkan ini sisi itu menggambarkan ini kalau untuk graf tidak berarah. Tapi kalau graf berarah nanti kalau CD itu berarti ya C, D urungnya seperti ini. Mengapa karena pasangan terurut? Ingat pasangan terurut baik 20 tahun yang lalu, baik pasangan terurut ya. Ingat pasangan terurut dulu waktu bahas apa itu perkawinan kartesius ya, relasi fungsi ya. Artinya kalau pasal terurut itu C dengan D itu beda dengan D, C. C, D itu beda dengan D, C. Ini karena ada arahnya. Relasinya ada arahnya kan. Dari A itu sama ke itu B, misalnya gitu ya. Tapi, kalau C, D, itu mau dituliskan di C
B, C juga bu B. Ini gerak tidak berarah. Tidak ada arahnya. Anda si putih tadi tuliskan C, E atau E, C juga tidak masalah. Ya. Ayo berarah kan itu masalah. Karena kalau C, D artinya dari C menuju D. Ini dari D menuju C. Gitu ya. Perbedaan ini kurang seperti ini. Kelihatan sepele. Kurang dua, tapi itu artinya beda. Yes, panjang. Wah, jadi nggak selesai. Terus ini kita sampai ke empat ya. Oke. Mana tadi sampai mana ya? Oke. Kepada maka gerakan berbeda dengan lubang sisi. Oke. Perhatikan kalau misalnya kita punya G, adalah suatu gerak planar dengan UV. Nah, ini maksud saya karena nanti kita akan membahas ini. U, V elemennya itu bacanya apa? Berarti U. Ya. Dari U ke V. Kalau ini kan U, V dengan V, U nggak masalah. Dan artinya U dengan V itu bertetangga. Seperti ini bacanya dulu ya. Ingat dulu waktu ada menuliskan dulu waktu relasi ya. Karena relasi itu punya apa? Berarti A. Tulisannya gede banget ya. A, B, elemen R. Nah, ini artinya apa? A sama B itu berrelasi. Ada relasinya antara A sama A ke B. Ini ada A ke B kalau ini, karena burungnya bumi, bakalan turun. Nah, kalau ini gerak tidak berarah. Ini artinya U dan B itu bertetangga. Ini bacanya gitu ya. Jadi kalau kita punya gerak B, adalah satu gerak planar dan U itu bertetangga dengan G, ya, maka gerak H, ini GF yang diperoleh dengan membuat sisi UV. Nah, gerak H, itu diperoleh dengan membuat sisi UV dan penggantinya dengan sisi UB dan UT. Nah, mana ada artinya? Nah. Jadi UV-nya itu dua. Nanti diganti menjadi dua sisi. UB dan WT. B itu singkul lebar. Maka dia akan juga merupakan gerak planar. Contohnya gini. Ini namanya sebenarnya adalah pembelahan elementer atau elementary subdivision. Langsung dengan contoh aja. Misal gini. Ini UV bertangga kan? UV bertangga. Karena UV dihapus tapi diganti ada W-nya di sini. Ini UV tapi ada perantara W. Kalau ini gerak planar, maka seperti ini juga pasti gerak planar. Nah itu maksudnya. Simpel lah sebenarnya. Oh ini juga bisa dong Pak. Ya bisa, ini nanti misal jadi V, apa misal ini oh, apa? Z misal gitu ya, Z. Terus ini nggak ada. Ini juga pakai mana? Ya. Gitu ya. Ini tapi namanya elementary subdivision. Pembelahan elementer. Ya, ini kalau cara definisi matematik ini. D adalah satu gerakan, H itu kan dikatakan diperoleh dari berbagai pembelahan elementer, dan ini berbagai diperoleh dengan berarti satu sisi. Baru lah, itulah. Kemudian seperti itu lagi. Ya. Mana gak ngertinya di sebelah mana? Maka pelayanannya seperti itu ya. Pada dan berubah apa yang ini? Oh, berarti kalau ini bisa aja. Oh, bisa. Ini apa? Ini pisau P. Begini-gini. Yang ini dilangung. Nah, ini juga pasti gerak planar. Artinya kalau untuk seperti ini dilakukan elementary subdivision, pasti tetap gerak planar. Kalau di sebalik, ya gerak planar, ini pasti gerak planar. Kalau ini nanti di double-double seperti ini, ya pasti planar juga. Ini sudah double-double nih. Ini ditambahin, subdivision lagi, ini juga pasti gerak planar. Walaupun namanya seperti ini.
Kalau kita ambilnya satu saja atau salah dua atau salah tiga di antaranya, silakan. Itu pasti tanya kan ya. Itu yang disebut kalau misalnya subsidi sentuhan. Ya tadi pembelian yang lancar ya. Sisi yang dihilangkan adalah UP, kemudian diganti dengan UB. Ya, baca. Sudah tahu ya sebenarnya. Oke, lanjut mulai. Ada yang namanya ada isomorfik kemarin, ini ada homeomorfik. Misal kita punya G1, ya, vertex 1, S1, G2, vertex 2, S2. Ini adalah dua graf sederhana. G1 dikatakan homeomorfik dengan G2, jika G1 dan G2 dapat berada dari satu graf yang menerapkan serangan operasi di bilangan elementer, jika harus sama. Ya tadi, homeomorfik itu yang tadi itu proses pembelian elementer yang berkali-kali lebih dulu. Tadi itu homeomorfik. Antara graf yang ini tadi, ini dan itu adalah homeomorfik. Saling homeomorfik. Bukan isomorfik dulu ya, tapi homeomorfik. Kalau ini dengan yang saya ganti lagi, ini UP, ini 100. Nah, ini juga ini dengan adalah homeomorfik. Ya. Contoh ini homeomorfik, ini tinggal tambahkan aja ini simbol baru, kan? Ini simbol baru. Kan ini pembelajaran elementer juga kan, diam-diam. Ingat? Ini juga. Nah, ini homeomorfik. Dan ini CA ditambahkan F jadi CF, FA, gitu ya. Nah, gampang kan waktu itu. Mau itu buat lagi paling gampang seperti ini. Oke. G2 pemberan ke pemberan 3 pemberan elementer bagi berikut. Ah, saya ini gampang ya. G1 tadi itu loh, ya ini loh. Nah, ini kan G1, G, apa, ini kan G1. G2 didapatkan dan pemberan elementer tadi CA, dihapus, diganti CA, apa lagi? CB menjadi CG. Ya, pak ini nyambung lagi. Ya, HB ini lagi nyambung lagi. Nah, gitu lah intinya seperti itu ya. Nah, bisa aja penambahan simbol A, penambahan sisi AF dan HC, penambahan sisi CB, kemudian penambahan sisi CG dan CG. Nah, seterusnya ya. Oke, ini gampang. Memeriksa sifat homeomorfik. Misalkan G1, G2, G3 berturut-turut adalah graf pada gambar berikut. Ini kok saya nutup ya? Ini nyuting kan? Yang di sananya. Ternyata dia bergerak. Mana tadi ya? Misalkan B1, B2 berturut adalah graf pada gambar berikut ya. Kita ingin memeriksa sifat homeomorfik. Apakah ketiga graf tersebut homeomorfik atau tidak? Ya? Ini dan ini homeomorfik atau tidak? Iya kan? Ini kan sama saja ini ditambah sini kan? Satu simbol di sini. Ini? Nah, ya jelas kan, tambahkan di cantik. Baik ini dari sini maupun dari sini. Ah, iya, gampang ya. Sambil tangan kiri aja bisa. Teorema Kulatowski. Graf B bersifat non-planar. Jika dan jika dia memasuk graf yang homeomorfik dengan K33 atau K5. Jadi, dia akan non-planar kalau dia ada subgraf yang ya, yang mirip-mirip K33 atau K5. Bukan mirip ya, tapi yang homeomorfik. K33 atau K5, K5 yang ditambahkan simbol-simbol tadi. Ya, contohnya ini. Ini kan ada K33-nya di sini. Ini kan? Ini kan? Ini kan ada, apa itu namanya? Ini kan K33 kan? Nah, kalau ada subgraf yang
Seperti ini yang ada sebuah yang berupa tiga-tiga itu sudah pasti dia tidak keluar mana. Ataupun ada yang sebuah yang kalima, atau yang komunikasi dengan kalima. Kalima. Bapak ini ya. Ini kan ada sebuah yang seperti ini. Dalamnya. Nah, ini kan kalima. Kalau mengandung yang iya, berkumpul ke kumpul-kumpul dengan kalima, sudah pasti dia keluar mana. Atau kalau yang ada sebenarnya yang berbagi dengan tiga-tiga berarti dia lampai. Pengadaan graf. Banyaknya warna minimal yang diperlukan untuk mewarnai data berikut. Kita punya graf representasi planar. Ya. Representasi planar. Ya. Nah ini kalau kita punya, katakanlah ini peta. Peta ya, A, B, C, D, ini daerah-daerahnya, bagaimana cara kita mendapatkan jumlah warna minimal yang mewarnai peta ini, di mana salahnya itu dua daerah yang bertetangga itu tidak boleh saling warnanya sama, ya, tapi jumlah warnanya minimal. Nah ini salah satu problem di dalam pewarna, apa, masih contoh problem dalam pewarnaan peta ini. Jadi, pewarnaan graf itu adalah bagaimana kita mewarnai graf di mana dua simbol yang bertetangga itu tidak boleh punya warna yang sama. Dua simbol yang bertetangga tidak boleh punya warna yang sama. Oh, gampang. Kalau gitu tiap simbolnya warna yang beda aja. Tetapi kan, bukan itu problem. Tapi jumlah warna yang minimal. Seperti gini kalau masalah penjelasan, bagaimana supaya nanti antara mahasiswa kelas A dan kelas B itu tidak saling bentrok? Gampang, jumlah kelasnya ada 100, buat aja 100 ruang. Boros. Yeah. Tapi jumlah ruang yang minimal, supaya nanti kelas-kelasnya itu yang ada di value, kata-kata dia, tidak saling bentrok. Tapi ruangannya masih minimal mungkin kan. Kalau ada 100 kelas ya sudah simpel, buat ada 100 kelas, bro, bro. Nah, ya, itu masalah pewarnaan graf. Ya, intinya itu ya, silakan dengan ya, pada sini. Ya, ini tadi ya. Berapa banyak warna minimal yang diperlukan untuk mewarnai graf tersebut? Itu namanya jumlah warna minimal itu disebut sebagai bilangan kromatik. Misal jumlah warna minimalnya 3, berarti bilangan kromatiknya itu 3. Banyak warna minimal yang diperlukan untuk mewarnai graf tersebut. Ini bilangan kromatik. Notasinya gini. Ini adalah jumlah warna minimal. Ada teorema empat warna. Misal dia adalah satu graf planar, maka bilangan kromatik itu pasti kurang dari sama dengan 4. Artinya kalau kita punya graf planar itu yang bisa dicari representasi planarnya ya, bisa digambar ulang, sehingga tidak ada sisi yang saling berbentuk atau saling berpotongan. Nah, ini pasti maksimal bilangan kromatik itu nggak akan, ya maksimal 4, nggak akan lebih dari 4. Nah, ini ada satu teorema. Kalau dia graf yang planar. Nah, itu ya teorema. Dari sebuah data aja kalau dia graf planar. Tapi kalau grafnya tidak planar, ya kita nggak bisa apa ya, menentukan sesuatu gitu. Tapi kalau graf planar, pasti dia akan lebih dari 4. Misal begini, tentukan bilangan kromatik dari kedua graf tersebut, graf berikut. Ini ada fungsinya nggak kalau ada fungsinya nanti nggak satu. Lagi ini aja. Saya bisa pakai warna-warni nggak? Nah, malas aja, biar warni aja.
Ini misal itu warnanya merah. M. M. Kita kasih M dia. Itu bisa warna-warni. Warnanya kan. Ini bisa. Nah ini merah, misalnya merah. B kan bertangga dengan A. Boleh nggak warna merah? Boleh, misal biru. Oh iya, sudah. Ini warnanya biru, katakanlah B. Ya biru ya, B itu biru. Ya. Nah biru, B, bukan birah. B. B biru, C gimana? Boleh nggak merah? Tidak boleh biru lanjutan kuning kan? Nah, kuning. Nah, sekarang B, boleh nggak B itu dikasih warna biru? Boleh kan? Mungkin ini aja boleh dari merah dulu. Apakah merah? Kita telusuri dari warna yang sudah ada dulu ya, paling gampang gitu. B boleh nggak pakai warna merah? Boleh. Boleh ya, udah merah dulu. Merah ya. Kalau E warnanya apa? Merah nggak mungkin. Warna kedua biru nggak mungkin. Kuning. Kalau ya. F apa? Biru. D? Merah. Nah itu tadi. Simple ya, frekuensi. Ah, sekarang lagi yang sini. Yang A misal merah. Yang siapa? Kuning ya. Kuning. B? Biru. B? Merah. Hah? Dulu. Kuning. Merah nggak mungkin, kuning dulu. Ini? Biru. Oh, nggak mungkin, merah sih. Kuning mungkin? Nggak mungkin. Biru? Nggak mungkin. Apa? Hijau, warna baru hijau. Ya, sekarang gini. Bilangan kromatik ini berarti ada berapa? Ada berapa warna? Tiga. Jadi, X. Nah, bilang sama itu ada X tapi longkar gitu ya. G itu sama dengan G. Longkar dengan kromatik. Dengan kromatik untuk H itu ada berapa? Ya. Oke. Ini kan gerak planar. Ini gerak planar. Ya, tadi kan saya itu nggak mungkin lebih dari 4. Nah, tadi udahlah, baca desain, sudah solusinya seperti tadi, intinya gitu ya. Nah, itu apakah unit juga ya? Merah hijau kuning tadi nggak? Tapi yang unit jawabannya itu adalah bilang kromatiknya. Kalau A itu merah hijau kuning itu salah anda, tapi yang penting nanti ketemu akhirnya itu bilang kromatiknya berapa. Itu yang unit. Masalah itu yang diwarnai mana-mana itu bisa tiap anda bisa beda. Yang penting jangan sampai yang bertangga itu punya warna sama. Tapi nanti yang sama itu pasti tidak otomatis yang ketemu. Tidak ada. Tapi beda kan? Pasti ini kan kita kuning, gitu kan? Oh, enggak apa-apa ya, yang penting tidak otomatis. Nah, sekarang ada kedua best power. Nanti ada yang kedua ya, dong, untuk menyelesaikan masalah. Ada, tetapi sekali lagi ini, mungkin kalau sudah, anda nggak dapat mata kuliah ini. Jadi gini, algoritma yang menyelesaikan permasalahan power meter itu belum ada algoritma yang efisien yang bisa menyelesaikan itu. Tapi itulah itu kita akhirnya ada algoritma itu. Kita nggak bahas tentang efisiensinya. Nah, caranya gini ya.
urutkan mulai dari simbol yang berderajat besar dulu. Banyak itu dulu ya. Nah, baru kemudian warna simbol dengan derajat terlebih yang lebih besar dulu dengan warna yang pertama. Kemudian ulangi langkah tiga ini dengan simbol yang lain yang belum, yang derajat yang terbesar saat itu yang belum diwarnai. Seterusnya sampai nanti semua diwarnai. Oke, ini contoh pertama sebenarnya sudah agak nggak sesuai ya teman, ini nanti satu golongan aja. Oke, ini yang berderajat besar ada dimulai dari yang penomoran paling kecil dulu, gitu aja biar gampang ya. Dimulai dari penomoran paling kecil, tapi yang derajatnya paling besar. Oke, ini P1, dasar-dasar itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, ada itu ya. P1, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 derajatnya. Yang paling besar P1 ya, berarti P1 ya. Kemudian yang derajat ranking keduanya, tapi cari yang penomorannya paling kecil dulu ya. Biar gampang ya. Prinsipnya P4 itu ada 1, 2, 3, 4. Dan P5 juga ada 1, 2, 3, 4. P6 juga 1, 2, 3, 4. Tapi P5 dulu di PC ya, ya kan? P5 dulu. P4 dulu, baru P5, baru kemudian P6. Yang penomoran lebih kecil dulu, tapi yang derajatnya paling besar saat itu. Kemudian P2, P3, dan P4 ini. Yang ini selalu, kalau ada derajatnya sama, berarti nanti urutannya sudah penomoran. Oke, pertama ini dikasih warna terserah, misal warna merah, P1, ini merah. Nah, kemudian yang dilihat adalah P4. P4 dicoba dulu warna merah, mungkin nggak warna merah. Nah, mungkin kan, warna yang lain. Karena bertanya dengan P1 kan, kita P4 dengan P1 bertanya. Oke, kuning. Terus kemudian P5. Ini kuning. Kuning tapi merah. P5 apakah merah bisa? Bisa enggak? Bisa kan? Oh, kok jadi hijau? Ini kan P1. Kenapa? Oh iya, P1 yang ini. Kalau sudah pilih kan, kalau PDF itu sudah ganti ya. Ini kuning. Nah, lihat. Jadi ini kalau merah nggak bisa, kalau kuning bisa nggak? Nggak bisa, sehingga ini hijau. Nah, kemudian P6. P6 dicek dulu, merah mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Terus kalau kuning, nggak mungkin, hijau. Bisa ya? Nah ini cuma kayaknya salah ini. Nah ini udah warna yang baru. Jadi ini diganti ya. Hijau dulu. Ini. Nah ini sudah hilang. Nah berarti ini merah. Ya selalu diulang-ulang mungkin ya. Merah. Ini kuning. Ini lima ini hijau. Kemudian P6 ini hijau. Nah katanya. Kemudian P2, ini sarannya aja semua ya, ini aja lah ya. Biar ini saya nggak tulisnya nggak ini merah, kemudian 4 itu kuning, 5 itu hijau. Nah, kita mulai dari P6. P6 itu merah nggak mungkin. Ya, merah, kuning, hijau ya. Kemudian kuning nggak mungkin, hijau bisa kan? Ini hijau, ya. Jadi ini harusnya hijau. Ya biasa kalau ini kan, tulisannya hijau. Hijau satu ini saya hijau. Hijau, ini hijau. Kemudian P2. P2 merah bisa enggak? Enggak bisa. Kuning. Kuning bisa, kuning. Nah, itu harusnya gitu ya, misalnya salah. Oke, kemudian setelah P2 itu P3. P3,
Kalau algoritma nanti dibutuhkan dari apa lagi? Dijadikan dalam, oh nggak mungkin. Terus kuning, nggak mungkin. Terus hijau, berarti hijau nggak mungkin kan? Terus apa? Harus warna baru kan? Biru. Jadi ini kita sampai ketiga ya, jadi itu biru. Terus apa itu biru? Mulai dari merah dulu, merah bisa nggak? Bisa, merah. Mas, silakan ada foto betulkan di slide-nya. Karena PDF kan yang kita atau ada tempat di belakang ini ya. Jadi warna kromatiknya ada 4, ada 9 warnanya ada 4. Oke, lanjut. Oh, masih. Ya, oke. Mari kita urutkan saja gini ya. Bisa lebih urutkan, gampang ya. Urutkan dari yang derajat paling besar dulu. Kalau ada yang derajat sama, berarti yang nomor berapa yang penomorannya sedikit dulu. Oke. V1 merah. Nah, terus kemudian V6. V6 ini bertangga dengan kalau merah berarti nggak mungkin. Berarti harus warna baru. Misalnya saya ini semua biar kita nggak mulis-mulis lagi ya. Ini merah, kemudian V6. Oh, V1 kok? V1 dulu ya. V2, I think V2 ya. Ini merah. Kemudian V6. V6 apakah mungkin merah? Berarti bisa merah. Kemudian V2. V2 apa mungkin merah? Tidak mungkin ya, sehingga warna yang baru ini kuning. V2 atau V3. V3 itu dicek dulu apakah mungkin merah? Tidak mungkin. Kuning? Bisa. Kemudian V4. V4 itu mana tadi V4? Nah, di sini ya. Dicek dulu merah. Tidak mungkin kan merah? Oke. Merah terus kuning gimana? Ya, bisa. V4 kuning. Bentar. Kita kan gini. V4 kalau kuning gimana? Bisa pakai dari V2. Oh, sebentar ini ke berapa sih? Ini V1. Oh, ini enggak ini. Oh, ini enggak ada ya? Oh, ini. Harusnya enggak bisa melibut sini ya. Ini enggak ada. Kira-kira ini ada ini. Oke, enggak bisa. Jadi dia harus panel yang lain. Oke, kuning enggak bisa, merah enggak bisa. Jadi dia hijau. Di sini hijau. Kemudian V5 merah nggak mungkin, kuning nggak ini ya, ini masih kuning. Ya nggak mungkin sehingga dia hijau. Ya kita ya sebenarnya simpel aja sih. Lanjut. Kali ini sudah betul, di slide ya betul. Ya ini yang saat ini sama ya. Oke, selesai sampai ini. Karena waktunya juga. Nah, sekarang gini, ini dikaitkan dengan problem dalam dunia nyata. Misal ada mata kuliah struktur data, matematika diskrit, matematika vektor, kalkulus, dan fisika. Ini akan menentukan slot teknologiannya. Ya. Nah, kemudian ini ketentuannya, mahasiswa yang mengambil struktur data, ini mengambil mata 4 mata kuliah yang lain. Jadi nanti Anda bisa menggambarkan misalnya struktur data. Oh, nanti di sebaliknya juga ada sih. Saya gambarnya. Struktur data mengambil SD, kalau dia mengambil SD, dia juga mengambil semua mata kuliah yang lain. Ini ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia masih satu mengambil struktur data. Kalau mengambil struktur data, berarti dia mengambil semua mata kuliah yang lain. Nanti digambarkan dalam bentuk grafnya ya. Kemudian,
Mahasiswa yang mengambil matematika di Jilid juga mengambil semua mata kuliah lain kecuali kalkulus. Kemudian mata kuliah vektor, ini mengambil semua mata kuliah kecuali fisika. Dan seterusnya seperti itu. Nah, tentukan banyaknya minimal slot waktu berbeda yang diperlukan agar tidak ada bentrok. Mahasiswa itu nggak bentrok, dua jenis yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Nah, pertama yang harus dilakukan ini adalah menggambarkan grafnya sesuai dengan ketentuannya tadi. Jadi kita perteknya itu adalah struktur data, matematika diskrit, matematika kurang vektor, kalkulus, fisika, gitu ya. Kita gambarkan grafnya. Struktur data tadi mengambil semua mata kuliah yang lain ya. Jadi matematika diskrit ambil SD ke K, SD ke F, karena mengambil empat mata kuliah yang lain. Jadi di sini simbol F itu dihubungkan oleh satu sisi jika hanya jika terdapat mahasiswa mengambil mata kuliah U dan B. PSD dan MRP artinya dia mengambil mata kuliah B dan vektor. Kemudian matematika diskrit itu tadi ketentuannya adalah sambil contoh satu ya tadi. Mata kuliah itu mengambil semua mata kuliah kecuali kalkulus. Jadi matematika diskrit dia kecuali kalkulus saja, jadi ini enggak ada. Nah, seperti itu digambarkan. Nah, baru ini diwarnai pakai mesh Powell. Nah, silakan diwarnai pakai mesh Powell. Sesuai-sesuai nanti ketemu seperti ini. Jalan kermatinya ada berapa? Tiga. Artinya nanti gini. Kok enggak ada? Oh, habis. Jadi artinya gini. Nanti ruangannya, ruangan labu, itu hanya SD saja. SD tadi apa? Struktur data saja. Terus ruangan dua, katakanlah ini MD. Berarti MD itu bisa menggunakan, tadi slot waktu ya, sorry, ini slot waktu bareng-bareng. Ini yang dicari slot waktu. Jadi slot waktu dua itu untuk matematika diskrit dan kalkulus. Slot yang tiga itu adalah fisika sama matematika uang. Oh. Gitu ya. Ya. Oke. Itu selesai Anda berarti di saya ada sinyal apa? Ada.